Dua pengendara sepeda motor terlibat laka lantas hingga salah satu pengendara tewas di tempat. Fauzan dan rekannya yang datang dari arah Hotel CK, sementara Rizky dari arah Batu 9 di depan rumah makan Padang. Tiba-tiba Fauzan dan rekannya menyalip bus di depannya, sementara dari arah berlawanan Rizky berada di hadapan sehingga terjadi tabrakan laka lantas kedua motor tersebut. Keduanya meninggal dunia di tempat. Mayat Rizky dan rekannya dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Tatib, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri untuk divisum dan penyelidikan oleh polisi. Kanit Laka Lantas Polres Tanjung Pinang, Aibtu Ridwan mengatakan, saat kejadian, motor Evo memotong bus di depannya. Kemudian di arah berlawanan, terdapat motor Scoopy sehingga terjadi tabrakan tersebut. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan, kendaraan Scoopy dengan Repo. Jadi pada saat terjadi kecelakaan, di mana Honda Repo ini mau memotong kendaraan bus, sehingga kendaraan yang Repo terjatuh, pengendaranya terjatuh ataupun pengemudinya terjatuh di bawah belakang. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.